mana dari walinya? Barang siapa yang memusuhi wali, jajah-jajah musiknya wali, aku nyatakan perang kepadanya. Allah menyarios, lain jalani menyarios, tapi Allah menyarios. Ketika ya ahli Allah, ulama Allah, santri Allah, jamaah Allah, dan memang disebut wajib Allah, lain saya kumpul, tapi tarikoh nanti saya. Nah, si tarikoh ini saya, namun bahasa tadi isim guling ngobrol, sarang rekor, bayar di Al-Aqob, Hadrat Zaman, markah kubayu syari bertarik. Jadi, syari itu, jalan gede, namun tarik umum, jalan rutin, dia bisa jalankan. Dalam Quran disimpulkan dia, namun syariat, dari kedaik bahwa disambolah orang supaya ngerti paham sambo sambo hayangka bapakan banten utas sepertinya bawa mobil dari kedaik gunungan muter bapak bedanya tapi torik gak bisa utas nah. Cepet jadi lamun syarikat kurang gak gunakin mudah-mudah lamun torik kohmah langsung mengajim Allah cepet. Itu bedanya ngan di torikoh lamun cek bahasa lebaran mah jalan tikus tapi lamun denyah kita jalan tikus balik ke imam tersampaikan diri yang tersampai malah dirampok di jalan lain sedikit dia lalu ke torikohan mau kasih jalan dianggap menanggung sampai ke Allah kadang nyasak di jalan di jalan gunung hijau naik ke luar disimpulin disimpulin ini mau ngajak kenapa gunung hijau jam 1 di luhur gunung hijau musuhubah anti jarik di luhur dan ketengok adanya anak buah sesuatir aduh ya Allah dari gunung hijau terkenal. Nah cek Allah jalan musik waliku kekasihku maka tangan kita terang kepadanya contoh di naji kita bicara sendiri izatama'atin nas aliyawma izatama'atin nas fibayni Abu Jahal suatu ketika Jalmi kumpul di bayi Abu Jahal di rumah Abu Jahal begitu kumpul di rumah Abu Jahal Torikoh As-Saidarani datang mangtorik As-Saidarani Torik As-Saidarani itu tukang jalan-jalan tukang korok tukang bedil orang terakhir karena jalur pun bedil kemana lagi kalau ada yang lagi manuk karena terburu buru saya pengen dari manuk Allah Akbar nah datang begitu datang torik tahu enggak bagaimana cara menghancurkan Muhammad dengan secara cepat? Bagaimana cara menghancurkan Muhammad dengan secara cepat? Apa yang mau ayat lima mudahan? Bagaimana tuh? Sekarang Muhammad beristirahat sesenderan di Ka'bah. Saudari, gampang isan dalam raya menghancurkan Muhammad. Ambil batu besar, gotong, naik, lewat dia naik ke Ka'bah, kurangin, pasti kejar. Akhirnya Sihab langsung langsung. Kalau disetujui dan saya diberi izin, saya siap laksanakannya. Mang Sihab, lain Sihab Udin, lalu Sihab Udin, dia ditakar Sihab Udin. Romer Jahat. Mang Sihab, saya siap. Oh, kalau begitu kata Abu Jahat. Baik, berangkat. Mangkatlah Sihab, Torik, dibetulkan di Musyikin. Yang membuat dulu boleh. Naik ke luhur begitu naik Torik siap naik tinggal di Rasulullah dipurangin ke batu begitu dipurangin lumpangin kenceng kan luar biasa kenceng untuk kenceng di jeruk Ka'bah yes ayo batu di jeruk Ka'bah ngerobos Ka'bah sampai bolong yes batu ilang batu di jeruk kamu gak kasar. Terus batu anu di Ka'bah lengit,
Turunnya lagi tadi udah punya kitorik di siapa? Tempat pengilik. Nah, akhirnya batu kembali dari ke tempat semula. Ditinggalkan. Rombongan-rombongan orang kafir ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, batu kembali dari ke tempat asal. Maka dengan izin Allah, Allah menyatakan perang. Langsungnya perintah maaf kepada Rasul. Ya Rasul, itu perbuatan saya. Ajarkan saya tentang Islam. Langsung Islam. Lamun memang langsung diterima Islam, MD yang bekerja dia disuruh siapa akan saya laporkan ke polisi. Kan gitu orang mah. Rasul itu nungguan 50 jalan nungguan sampai sore. Kita masih korek di sisi siap. Padahal dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Tuh iru disebut man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Siapa yang akan melukai wali-waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Iya, Pak Makan, Rasul senang. Kemana musahnya pun? Nah, musahnya pun, tadi ayat di Kabna. Musahnya pun ini, ini matul kubro alam alam di Malaysia di wala nyata. Dan di Rasul dicari, datang mereka diri. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Begitu ngobrol, lewat segala sesuatu dengan kehendak Allah. Namun haji jam lewat itu karena kehendak Allah. Nah, begitu sudah datang Jibril, Rasul Nahus, ya Jibril, hal umat hisabun koda dekholil jannah. Ya Jibril, apakah umat kami dihisab sebelum masuk surga? Naam ya Rasulullah. Li ummatika hasab illa Abu Bakar Siddiq yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kecuali Abu Bakar Siddiq masuk surga tanpa hisab. Sehingga dia ditanya, hal afdoliyatu min khulafai al-arba'ah, siapa yang paling mulia khulafai al-arba'ah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka jawab, al afdoliyatu Abu Bakar al-Thalath wa Umar al-Isnain muttafaqun alaih inda ahli sunnah wal jamaah wal Utsman wa Ali mukhtalifun. Jadi Abu Bakar yang paling mulia dibandingkan dengan yang tiga, Umar paling mulia dibandingkan dengan yang dua. Dua kali khilaf, ayah nyarios muliaan Utsman, ayah nyarios muliaan. Nah begitu ngadengi anu asup surga tanpa hisab. Sadari deh, Abu Bakar, Rasul, Rasul jari. Ya Allah, mesti ulah Abu Bakar doang. Ulah Abu Bakar doang. Gertol, umat kuih, gertol. Umat siah ini, gertol. Anu sahabat tayinah, oke. Lebih kerawan dong. Rasulnya pun juga kerawan. Masya Allah, oke. Sujud Rasul, begitu sujud, angkat Muhammad. Sumajang hilangkan. Ya dukulun al-jannah digali hisab. Sama'una al-fan, 70 ribu. 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Angkat jari. Lamun 70 ribu tanpa hisab. Yakin, seyakin-yakinnya hisab Muhammad ada. Atau sahabat lain itu 120 kata yang bukan orangnya. Kekorban Rasul sujud jari. Maka cinta Rasul kepada dia ada jamilah yang merek itu. Cinta Rasul tidak perlu dalil. Iya, aku dalil lah Rasul dia cinta kau kan. Rasul terus jari kusti. Emang umat kuring jauh, iman dah lemah, fisik dah letih, letih ke fisik dah kusti, putar nama dah letih. Mulut lah emang letih, tapi ngomong lah berbuatnya itu kusti. Tambahan dari kusti, udah Muhammad, jadi tambahan per satu orang mawa 70 ini. Per satu orang mawa 70. Ribu budang Rasul, dikalikan Rasul 4 miliar 900 sujud dari Rasul.
Tapi yakin orang Jawa warna bawah itu bersih. Warna bawah itu sebetulnya 4 miliar. Tapi akhirnya apa yang umat Islam barang sedapkan nge seribuan tahun. Nge triliunan umat Islam. Subhanallah 4 miliar, kata-kata 5 miliar. Yakin orang warna bawah. Akhirnya Allah nyari yang segeri, Muhammad terakhir yang orang mentalir dan dalilah. Ya Sayyidina diberek, biru cibuk. Biru singgup, singgup pare. Singgup serat, berat, serat, berat, serat, berat. Umar Muhammad, alhamdulillah puas. Nasa singgup, nadu kesembilan, buka 2 miliar. Allah naras yakin. Mudah-mudahan orang kabawa kusinggup panjang, anu kelincet. Soalnya menunggu di luar kita hutung dan suka berarti. Tapi mudah-mudahan ini. Dan mudah-mudahan singgup panjang terakhir. Dan panggap tak kali jadi sedang. Tidak langsung masuk ya. Nah, gusnya. Oke, Abu Bakar orang pertama yang hudulah jannah figur hisab. Abu Bakar terus. Malaikat Jibril kembali terlihat kaya laki datang, laki datang. Nabi kembali mungkin siapa? Assalamualaikum ya Rasul. Salamkan saudara. Waalaikumsalam. Balik jari. Begitu jari puasa oh berjaman. Suku Nabi Nuh ngerti. Rasul langsung nanya. Langsung cek bahasa Romawi. Kenapa ik kenapa kakimu berdarah? Kan gitu kan? Kenapa ik kenapa ya hanya minta hanya minta imam masjid pergi nyanyi dulu di Arabnya. Masya Allah. Tapi imam modern ini sejam setengah kalau kenapa ik kenapa kakimu berdarah? Jawab kata, karena digigit anjing gila. Gila-gila berarti itu matriknya, ini kan gini-gini kata. Akal berkilmu al-munafik. Saya digigit anjing, anjing orang munafik. Jangan dirosel, gari-gari, orang diam-diam. Tarik diam-diam, buka deh, ha? Datang, bisa buat. Nanya deh, kenapa ya, kenapa? Digigit anjing gila dari duaan diusap Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik diusap begitu Malik diusap sep kio bidi biya kerabu wa iya kamsayi bikinas surat wa mustahil wa Allahim inna ma'am nurwiza arulah syajan layakul lalukum sayakul pasalah canggir cinta canggir